Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Asyadu anna ina illallah wa la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minasyaitanirrajim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan bahwa satu-satunya cara agar kita masuk surga yaitu dengan hidayah atau hidayah Islam. Oleh karena itu, kita harus terus berupaya meraih mendapatkan hidayah. Dan untuk mendapatkan hidayah itu ada tanda-tandanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-An'am tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya lapang untuk menerima Islam. Rasulullah pernah ditanya, apa tanda-tandanya seorang mendapatkan hidayah? Yaitu nurun yukdhafu biha. Cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, fayansyarihu wayanfasih. Itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, maka hati menjadi lapang dan luas, kemudian mudah menerima Islam. Nah, inilah ciri utama seorang mendapatkan hidayah, yaitu senang terhadap Islam, ridho terhadap Islam, menerima ajaran Islam, ingin terus mendalami ajaran Islam, dan tentu saja dia berupaya untuk melaksanakan ajaran Islam. Tentu saja ini beda terbalik dengan orang yang Allah kehendaki yudhillahu, Allah sesatkan. Dia tidak suka pada ajaran Islam. Bahkan mungkin tidak suka pada orang yang mendapatkan hidayah, tidak suka pada umat Islam, tidak suka orang melaksanakan ajaran Islam, benci, atau apa yang sekarang disebut dengan Islamophobia, tidak suka dengan ajaran Islam. Menuduh umat Islam yang melaksanakan ajaran Islam itu radikal. Tentu saja ini jauh dari yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mau kemana? Tentu saja kita semuanya akan meninggal, akan mati. Sehingga kita harus waspada bagaimana kita terus bisa meraih hidayah, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan menghindari kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di dalam hati kita penyakit tidak suka pada ajaran Islam, baik secara totalitas maupun secara rinci. Tidak suka pada jilbab misalnya, tidak suka pada niqab, tidak suka pada syariat Islam, tidak suka pada hal-hal yang terkait dengan ajaran Islam, dan itu tanda-tanda orang yang terkena Islamophobia, dan ini harus kita waspadai. Rasulullah SAW ditanya tentang alamat bahwa hidayah itu masuk ke dalam hati, qala al-inabatu ila daril khulud. Jadi dia kembali berorientasi pada negeri yang kekal hari akhirat. Orientasinya bukan dunia, orientasinya seperti yang tadi diungkapkan, bahwa orientasinya akhirat, orientasinya surga. Karena di sana semua kenikmatan ada.
Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Di sana ada kerajaan yang besar. Orang-orang yang masuk surga itu mereka akan menjadi raja kalau belum punya ratu. Tentu saja raja itu dengan segala sarana yang dia miliki. Tanahnya luas berhektar-hektar, istana dengan segala fasilitasnya, kendaraan, hal yang paling disukai, hobi yang paling dicintai, semuanya ada, pelayan dan seterusnya. Nah, inilah yang harus menjadi orientasi hidup kita. Dan inilah ciri orang yang mendapatkan hidayah, itu al-inabatu ila daril khulud. Dia kembali berorientasi kepada hari akhirat, negeri yang kekal. Karena itu kita akan alami, kita akan dapatkan, suka atau tidak suka. Yang kedua, wattajafi an daril ghurur. Tidak tertipu, menjauh dari negeri yang penuh dengan tipu daya dari dunia yang memfitnah kita. Apa yang kita dapatkan dari dunia itu semuanya sementara. Jangan sampai menipu kita. Jangan sampai melalaikan kita. Yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla liqa'il mauti. Bersegera bersiap untuk kematian sebelum datangnya kematian. Jadi kita semuanya akan mati. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang tandanya dia al-istidad lil mauti, bersegera atau bersiap-siap menyiapkan segala perbekalan untuk kematian, qabla liqa'il maut, sebelum kematian itu datang. Kita sering mendengar orang yang meninggal, pergi jauh, kemudian tinggal nama, meninggal, ada yang tua, ada yang muda, ada yang sebelumnya sakit, ada yang sebelumnya tidak sakit juga bisa terjadi. Oleh karena itu, di antara ciri khas orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senantiasa bersedia, berbekal untuk kematian sebelum datangnya kematian. Kalau kita akan pergi ke Surabaya misalnya, maka kita menyiapkan perbekalan sesuai dengan kebutuhan ke Surabaya berapa hari, seminggu, maka seminggu perbekalannya. Kalau kita mau pergi ke luar negeri, maka lebih banyak lagi persiapannya, perbekalannya. Bagaimana kita akan pergi ke negeri akhirat yang kekal, maka disinilah kita berbekal di dunia. Kita berbekal akhirat tempat kita memetik hasil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.